kita masuk kepada pembahasan an-mujtahid قد يخطئ ويصيب وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمعصوم من الخطأ والمجتাহিদ terkadang salah terkadang benar adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau tidak akan saya beliau tidak akan salah beliau terpelihara dari kesalahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya Muhammad itu tidak berbicara dari apa dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi Muhammad itu berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini harus diyakini. Ya setiap kita, setiap muslim wajib meyakini bahwa yang namanya manusia selain Rasulullah. Baik sahabat, baik tabi'in, baik tabi'ut tabi'in, individu-individu mereka. Ya mereka itu tidak apa suci dari kesalahan. Mereka adalah manusia biasa. Yang dikatakan al Imam, al Imam Al Imam Malik rahimahullah. Ikullun yu'khadhu wa yaturaku qawluhu illa Rasulullah s.a.w. Setiap orang itu bisa diambil perkataannya atau dibuang kecuali Rasulullah. Maka itu harus diambil. Ya, siapa saja baik itu ulama, Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Ahmad, atau Imam siapa saja, Kiai, Ustadz. Ia adalah ya, manusia yang ia bisa salah dan bisa benar. Maka kita timbang ya pendapat-pendapat mereka itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, orang-orang yang fanatik terhadap mazhab. Ya kalau antum tanya kepada mereka, apakah kalian yakin bahwasanya imam kalian itu ya terlepas dari kesalahan maksum? Mereka menjawab tidak, yang maksum hanya nabi katanya. Tapi aneh ya dari sisi perilaku mereka justru seakan-akan menganggap ya bahwa imam mereka itu tidak akan, tidak akan pernah salah sama sekali sehingga akhirnya dia mengikutinya ya baik benar maupun salah apa yang diucapkan oleh kyainya itu seakan-akan itulah yang berasal dari miskatun nubuwah Allahumma mesti'an ya, Syekh Al-Ma'asumi berkata wal ajab Annahum ya'rifuna anna mujtahida yukhti'u wa yusib. Anehnya, mereka itu tahu bahwa mujtahid itu bisa salah dan bisa benar. Wahwa min jumlati aqaidihim, dan itu merupakan ya sejumlah akidah mereka dan keyakinan mereka. Bahwa mujtahid itu bisa salah, bisa benar. Wa amman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa minal khata' adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ia terlindung dari kesalahan. Fumma ma'adhalika, ya kemudian apa yang terjadi? Yusirun ala kalamil mujtahid khamtara. Dia tetap ngeyel untuk fanatik ya kepada pendapat mujtahid. Ya wajidau na kalaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal mereka tahu bahwa mujtahid itu bisa salah, bisa benar. Yang benar hanyalah Nabi SAW, namun aneh dalam perilaku mereka. Mereka menganggap seakan-akan ya kiai mereka, Ustadz mereka, atau imam atau ulama mereka, seakan-akan tidak akan pernah salah. Bahkan dakwah ya akhi. Ya hadis-hadis yang bertentangan dengan madhab imamnya. Terkadang mereka tolak, atau mereka takwil. Ya. Dengan takwil takwil yang masya Allah berusaha bagaimana supaya dicocok cocokkan dengan pendapat mereka itu, Allah mesti.